Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Mas Fandi Tricayono di pusat jual beli mobil bekas berkualitas wilayah Jawa Bali dan Senusantara. Ini Mas Fandi sekedar informasi ya, cara untuk menghilangkan atau memperbaiki kaca bergelombang, kaca baret, dengan cara dipoles ya, seperti itu. Ini contoh yang bergelombang ya, contoh yang bergelombang seperti ini. Ini lagi proses dipoles awal, ini poles awal, jadi kacanya terlihat seperti ini tanpa ganti kaca. Intinya kacanya jangan ada yang pecah sedikit pun, jadi masih bisa dipoles ya kalau tidak ada yang pecah seperti itu ya. Ini problemnya kaca bergelombang, kaca bergelombang. Kalau gelombangnya nanti seperti di foto nanti ada seperti itu ya, foto ada nanti ketika di awal saya kasih foto kaca yang bergelombang seperti itu, atau foto yang baret, kaca baret ya, karena pemakaian wiper kaca yang telat seperti itu. Poles kaca bergelombang ataupun poles kaca baret ini untuk estimasi biayanya kurang lebih 500.000 aja. 500.000 udah dapat kaca baretnya yang akan hilang atau yang bergelombang akan mulus kembali dan fokus kembali bening seperti itu ya. Ini contoh obat yang dipakai. Dan ini hasil dari polesan yang awal. Kalau kaca bergelombang, kita polesnya pakai serbuk putih seperti ini ya. Contohnya serbuk putih seperti ini, nanti dioleskan ke kaca depan seperti ini. Nah, jika kaca baret, pakai serbuk ini. Serbuknya khusus untuk kaca, jadi bisa untuk semua kaca, mau kaca depan, samping, ataupun belakang, itu. Kita tunggu hasil akhirnya ya. Hasilnya seperti apa? Kita lanjutkan sebentar lagi hasil dari kaca yang bergelombang atau baret. Ini pemolesan kaca ya, proses pemolesan kaca. Maaf untuk step yang awal tidak saya video. Intinya ada step pertama, ada untuk kaca yang bergelombang ya, tapi ini untuk kaca yang baret cukup langsung pakai yang bahan yang merah ini, misalnya itu polesan yang merah ini seperti itu. Jadi akhirnya kita tunggu hasilnya untuk hasil finishnya ya, atau hasil akhirnya. Hasil akhir dari pemolesan kaca yang bergelombang, jadi inilah ya hasilnya, jadi mulus kembali, terus gelombangnya hilang, baret juga hilang. Ini proses penggarapannya ya.
yang sudah selesai hasil akhir. Jadi tidak ada gelombang lagi. Tidak ada gelombang lagi, sudah bening ya. Bening total. Sekian video dari hasil akhir dari pemulisan kaca yang Mas Fandi kerjakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.